Radio Republik Indonesia Sumeneb Beting Aturagi berkabar dalam Basa Madura Iba Jagi Narholili Kabar Selangkong Parlo Saat Mangken Engki Kadinto Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kepora Terus Alampa Aki Usaha Kangkui Ningkat Aki Pertanian E Wilayah Epon Salah Setong Epon Akadi Tamenan Jagung Sesaat Mangken Ampun Benyak Etaman Masyarakat E Wilayah Kepora Koordinator Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kepora Arifin Acerbagi di wilayah se kasebut Kak Dinto saat mangken keduan lahan kangkui epatati contoh minangka pilot project tempat de petani tor penyuluh ke angkui acer yang tarepon ngebiti namen tamenan deeren otabe pangan hortikultura tor apa di pakarangan salen Kak Dinto ngebiti tahun 2015 dimin ampon pernah ngerti kangkui taman jagung sarang tak mabi agarap tanah kantos libelian e dalam setong lahan kantos petong kale rosterosan etaun samangken cara namen jagung akadi kasebut ampon benyak elampa aki sarang masyarakat sabab balai penyuluh pertanian saat mangken ampon kedua lahan langkong dari 500 hektar sebisa ekremi aing sarang loas kantos 500 hektar. Saengke kanggo satu sepon, Kecamatan Kepora dadi kawasan jagung tingkat panin sepaling raja e Kabupaten Sumeneb. Kenapa program jangka panjang itu saya cetuskan di sini? Diharapkan 4 tahun karena Gapura punya lahan sawah yang masih bisa disuplai air itu seluas 900 lebih dan merupakan suatu kawasan yang bebas pandang. Jadi ketika Gapura itu nanti bisa jadi kawasan jagung pada musim tanam ketiga setelah padi kedua, saya yakin di Gapura akan terjadi panen raya. Satros Epon, menurut Arifin, selain tamenan jagung Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Kepora, juga apa dicara kangkui namen tamenan edelem pakarangan, kangkui abento dalam ngurangi stunting juga terus alam pagi penyuluhan de ben-seben kelompok tani tor media sosial. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan nyapaki saibu Pak Rato saiket petugas kangkui alam pagi registrasi sosial ekonomi otabe rek sosek di Budolekor siampon ekabiti tanggal 15 Oktober dimin kantos 14 November sebadi dateng. Kepala BPPS Pamekasan Anwar Adebu sekak di malalampanan rek sosek Kak Dinto eto cuaki mongkuda sateja keluarga sebede epamekasan. Anwar Acerbagi petugas bedi makompol data ngingingi profil kebadaan sosial otaba ekonomi torjukan tingkat kesejahteraan masyarakat sareng cara wawancara de ben-saben compok masyarakat. Mela diri Kak Dinto Anwar Maimud de seteja masyarakat kangkui narema kalaben sae rabuna petugas tor apareng jawaban secucur. Pendataan ini jauh dari misalnya untuk ke pajak atau untuk ke hal-hal lain. Tidak, kita hanya melakukan pengumpulan data bagi kepentingan untuk membantu pemerintah di dalam menyusun program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Anwar Adebu, hasil dari lelamparan tersebut, pemerintah kedua setong data seleras, inalekana berdia lampa aki pansapon-apan program EPON. Saengkena tak bedi epangki pole data de dua tor bisa tepak sareng sasaran epon. Satros epon pengolahan data dari sensus Kadinto bedi lampa aki tahun 2013 se bedi datang.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan Tri Susandi Juliarto Adebu kantos samangken bede tambahan kasus ginjal akut mongku de nak kana e Indonesia namun kangkui wilayah Jawa Timur ki belum bede. Menurut Andi Pansaponapan ahli salaki nalekteki sabab paste epon dari kasus ginjal akut Kak Dinto siawali sareng diare torta asni ngabiti 6 kantos belung jam. Para ahli sedang meneliti kenapa itu anak yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba terus kemudian menderita sakit seperti itu, ada diare, terus kemudian nggak kencing 6-8 jam, ya tidak lazim, ya tidak lazim terjadi pada anak, jadi makanya dikatakan misterius. Mila dari Kak Dinto, pihak Epon, Maimut, mongku dek seteja masyarakat utama Epon dek seteja reng sepo supaya tak kantos rengsa dari bedena kabar kasebut namun epakon supaya tetap waspada salah setong Epon kalaben aja ge tengka pola kau dien resa arena engki Kak Dinto sareng aja ge kapersiantor odi sehat cuken epakon supaya tak ngintengaki potra-potra Epon menabi ngalami tanda-tanda sekorang sehat kantos samangken Ikatan Dokter Anak Indonesia nyatet beda 155 kasus ginjal akut mengkude nak kanak dari 12 provinsi se elaporaki e Indonesia. Sakadinto berkabar dalam pesan matura kator dari Radio Republik Indonesia Sumenep.